ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun ajarakumullah al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri aynil wujud wa asli nuri kulli mawjud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyin wa mas'ud. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, wabil khusus Janabil Karim Kiai Haji Afandi, Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan, Bapak Kiai Haji Anwar Rubai, Kiai Qaidus Zuhad, Kiai Yusuf Effendi, Kiai Tobroni Hanani, dan semua para kiai yang hadir di kesempatan ini, bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, wabil khusus Wakil Gubernur Sumatera Selatan Dr. Andes Nelson Firdaus yang saya hormati, Bapak Camat Selubai Ulu, Bapak Kades Selubai Ulu juga yang saya hormati, Ahinal Karim Kiai Hasan Syadidi bin Muhajir Sirat. Alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Siang hari ini atau sore hari ini atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama bisa menyelenggarakan pengajian di dalam rangka hall, juga di dalam rangka peresmian Pondok Pesantren Bumi Al-Falah yang mudah-mudahan menjadi pondok yang penuh berkah. Amin Allahumma. Acara bisa berlangsung dengan sukses. Kalau lihat seperti ini, Pak dari TNI, dari Polri, dari pejabat pemerintah, dari para ulama hadir bersama-sama, insyaallah di sini sudah tidak lockdown tapi sudah lockdown. Alhamdulillah. Ora lockdown tapi napa? Nah, ini pertanda insyaallah virus konora. Virus napa? Niki virus yang ada ini bukan corona tapi konora. Nyatane begitu virus iku ana, konora ngaji, konora sekolah, konora kumpul-kumpul, pokoknya virusnya kon corona apa konora. Lah mudah-mudahan berkat pengajian, berkat doa-doa kita bersama, virus konora ini akan berubah menjadi konio. Amin Allahumma. Hasbunallah. Hasbunallah ni'mal. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, belum lama kita berada di dalam bulan Rajab. Pada tanggal 27 bulan Rajab, Allah memuliakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan, ada dua perjalanan, yang satu Isra, yang satu apa? Mi'raj. Niki saya pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Apa bahasa Arab? Aku juga pajak ngomong sini. Hehehe.
Mau ngomong sini aku pajak bisa Allah mahdino fiman hadait wa afino fiman afat. Rabbana taqabbal minna. Pajak juga. Wah, ini ada susu, ada kopi, lemak nian nih. Alhamdulillah Pak Wakil Gubernur ketawa aja, lemak nian ini. Alhamdulillah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Masjidil Haram itu di Mekah. Masjidil Aqsa niku di Yerusalem. Perjalanan pada ketika itu pulang pergi dari Mekah ke Yerusalem, pulang pergi naik unta 2 bulan pulang pergi. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isya masih bersama di Mekah, subuh sudah pulang menceritakan, saya tadi malam perjalanan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai langit Sab ke-7 dan sebagainya, yang menceritakan perjalanan itu. Orang pada heran semua. Nggih. Maka perjalanan Isra wal Mi'raj ini menjadi ujian keimanan bagi umat manusia kapanpun, bukan hanya pada saat zaman Nabi, bahkan sampai pada zaman ini orang menerima dengan akal susah, bisanya menerima dengan iman. Iman. Nah, kalau orang sudah beriman akan mengatakan bahwa Isra wal Mi'raj ini dalam ayat dikatakan Nabi tidak berjalan sendiri. Asra, tetapi Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan sendiri dengan diperjalankan Allah beda napa padha? Beda napa padha? Beda. Kalau berjalan sendiri pakai hukumnya manusia karena Nabi manusia. Tapi kalau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pakai hukumnya Allah, dan Allah Maha Bisa. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Illa billahil aliyyil adzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Speakernya satu aja, sampean ini sudah suaranya enggak enak. Satu aja. Ayo, subhanallah. Maka kalau Allah yang memperjalankan, Hu ala kulli syai'in, Allah Maha. Di ayat dikatakan subhanalladzi asra, memperjalankan abdihi, hambanya, lailan di waktu malam. Enggak ada keterangan berapa lama. 5 menit bisa, 10 menit bisa, 1 malam bisa, 1 jam bisa, 1 detik juga bisa. Allahu Akbar, Allahu percaya. Nah, ini pertanda sing orang genah ganti sing genah. Nggih. Sing ora apik ganti sing. Nah. Habis gelap terbitlah apa? Yakin sampean insyaallah enggak lama lagi corona akan benar-benar hilang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan yakin bahwa Allah sudah menjamin sesudah yang enggak enak mesti bakal datang yang enak. Amin. Amin. Selesai corona akan datang konora, selesai nanti datang konio. Nggih. Nggih. Allah menjamin ini bukan sekali, 2 kali. Kalau Allah sudah menjamin 2 kali kok sampean masih enggak percaya? Ya wallahu a'lam bisawab, wa'fu anna waghfir.
Allah menjamin sekali saja orang beriman ini yakin, betul, betul. Nah, di dalam Al-Quran tentang keadaan yang gak enak akan diganti yang enak, Allah menjamin dua kali. Coba sampean baca, Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wadakna alladhi wa rafa'na fa inna ma'al usri. Ini yang pertama. Yang kedua, inna ma'al usri. Berapa kali? Dua. Allah sudah menegaskan dua kali. Kita yakin sepenuhnya setelah kondisi yang gak enak ini akan berubah menjadi enak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yakin? Yakin? Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal. 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 Nah, diperjalankan oleh Allah di waktu malam. Waktunya tidak disebut berapa lama. Semua dalam kebesaran kehendak Allah Subhanahu. Dan kita mengimaninya. Gini panggil. Dan itu pelajaran bahwa Allah Maha Bisa. Bisa merubah-rubah keadaan. Saged-saged mawon. Yang kaya dijadikan miskin. Saged. Yang miskin tiba-tiba enggak lama jadi kaya, saged. Ngene mengge? Ngene mengge? Nah, makanya yang berada di dalam kenikmatan, di dalam keadaan yang enak, jangan sombong. Allah bisa merubah keadaanmu yang enak dirubah jadi enggak enak, bisa. Bisa. Nah, jangan sombong. Orang yang punya jabatan, jangan sombong. Bisa saja bajumu berganti orangnya, bisa. Gimana bang? Gimana bang? Yang di dalam kesulitan jangan putus. Allah ada, Allah Maha Bisa. Jangan putus asa. Berdoa aja mohon kepada Allah. Gimana bang? Gimana bang? Allah Maha Bisa merubah dari yang kecil jadi besar, dari yang besar jadi kecil. Berapa banyak kita lihat orang yang tadinya enak jadi enggak enak, ada enggak? Ada enggak? Yang tadinya enggak enak hidupnya jadi enak banget, ada enggak? Siapa yang merubah? Allahu Akbar, Allahu. Maka yang berada dalam kekurangan jangan putus, yang berada di dalam kenikmatan, kelebihan, keluasan jangan sombong. Allah Maha Bisa merubahnya. Gimana bang? Gimana bang? Sampean yang berilmu jangan sombong. Gimana? Yang berilmu sombong, titelnya macam-macam, profesor, doktor, insinyur, MM, bora paham saya ini. Titel akeh ra karuan. Tadi saya baca aja yang hadir ada SIP, SIK, sarjana ilmu kepolisian, ono SOS, ono SPD, sempetin duit. Ono SAG sarjana alam gaib, macam-macam. Titel macam-macam. Gimana bang? Menuntut belajar, menuntut ilmu sampai angsal mendapatkan titel niku suwe napa sedelok? Suwe napa sedelok? Orang yang pesantren paling tidak pesantren 6 tahun, 7 tahun, apalkan Quran sekian tahun, belajar di kuliah sekian tahun, dapat titel macam-macam, lama mendapatkan itu. Tapi Allah mau menghilangkan, enggak butuh waktu lama. Nggih. Nggih. Kalau kau sombong, tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kau takabur, Allah akan menghilangkan ilmumu hanya dalam waktu singkat. Loh, apa bisa, Beb? Loh kok enggak bisa? Dia masuk ke kamar mandi, terpleset di kamar mandi, kepalanya terbentur lantai gegar rotak. Bisa enggak? Bisa enggak? Tadinya titelnya profesor, doktor, insinyur, MM. Sekarang ya MM longam longo. Ngene mengge? Mila jangan takab. Sujud kepada Allah Subhanahu. Sampian yang dalam keadaan kesempitan jangan putus asa. Walatay asumin rohillah, kau jangan berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu.
bisa jadi kau sekarang enggak enak, dalam waktu sekejapnya Allah akan merubah jadi enak. Gini bang, gini bang. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj iku Nabi Muhammad oleh Allah dikasih kendaraan yang namanya Buraq. Napa? Napa? Buraq niku napa? Kok mlebu nak rak ngawur. Buraq niku kecepatannya kal barqi, kayak kilat. Cepat. Maka perjalanan yang begitu jauh yang umum ditempuh dalam 2 bulan dengan menunggang buruk hanya dalam tempo yang singkat. Alhamdulillah. Dalam menunggang buruk itu cerita Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sendirian apa ada yang ngawal? Hah? Sopo sing ngawal? Kok banser? Iguan kula mau dikawal banser, tapi saya senang sama banser, masya Allah. Banser ini selalu di sampingnya kiai. Ada acara apa aja yang kiai ada di situ pasti ada apa? Memang di samping kiai disebut banser, tapi kalau di atasnya kiai serban. Kalau di samping kiai namanya, di atas kiai. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salli wa sallim iman mereka pusat dewas salah Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunggang buruk kendaraan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad bersama disertai oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nanti kalau ada apa-apa yang ajaib, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril itu apa? Jibril itu bagaimana? Nanti Jibril alaihi salam menjawab, apa maknanya? Dan penyertaan malaikat Jibril itu bukan hanya pada perjalanan Isra, juga pada perjalanan Mi'raj, Ar-Raja ila sama, naik sampai kepada langit tingkat 7 itu bersama dengan malaikat Jibril. Yang di situ malaikat Jibril nanti begitu sampai batasnya, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, batas saya hanya di sini. Monggo panjenengan berjalan sendiri menuju ke hadratillah. Ini batas saya enggak bisa melewati batas saya. Kalau saya melewati batas saya akan hancur terbakar. Monggo. Nah, ini pelajaran berharga. Pelajaran berharganya nopo? Sampean kula semuanya dalam kapasitas sebagai apapun ada batasnya. Betul apa enggak? Betul apa tidak? Jangan mencoba-coba melewati batas. Gitu bang, gitu bang. Kiai ada batasnya, Pak Polisi ada batasnya, Pak Tentara ada batasnya. Gitu bang, gitu bang. Semua ada batasnya. Kalau melewati batas, offset. Gitu bang, gitu bang. Kalau melewati batas, napa? Offset mak prit. Dan nek kakian sampean kebanyakan melewati batas, wasite kan prat prit, wasite sok loloden spritan. Gimana bang? Milau tahu diri, malaikat Jibril tahu diri, batas saya sampai di sini. Sampean yang kiai, Al-Quran sampean ahli, kitab sampean ahli, hukum-hukum agama sampean ahli, corona sampean maaf nggak ngerti, itu urusannya orang ahli kesehatan, betul nggak? Betul enggak? Maka jangan ada kiai yang sampai mengatakan enggak ada corona, bohong-bohongan, keliru, sampai offset. Gitu bang? Gitu bang? Walaupun mungkin, kita enggak tahu, mungkin ada yang menunggangi corona ini untuk kepentingan-kepentingan macam-macam, silakan, tapi coronanya tetap ada. Kita harus ikhtiar dan waspada.
dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu, jangan sampai offset. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pak polisi, Pak gubernur, semua ada batasnya, jangan sampai offset. Kalau kehidupan ini orang-orang tahu batasnya masing-masing dan tidak melebihi batas, istimewa wa 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 fid dunya hasanah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan nanti wa fil akhirati hasanah. Di akhirat di dunia enak, di akhirat juga akan nemu keenaan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang penting jangan melebihi batas, jangan sampai offset. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian ini dimuliakan Allah, saya kasih contoh. Pak Kiai yang ahli kitab, yang ahli Quran, ahli hukum agama, kalau mau ngurus KTP butuh Pak Lurah apa enggak? Butuh Pak Camat enggak? Butuh, enggak bisa buat KTP sendiri, betul? Betul? Pak Camat, Pak Lurah, kalau urusan mau nata pesantren, mau nata apa musola, mau iya butuh fatwanya para kiai, saling membutuhkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini ada Pak TNI, ada Pak polisi, iku yang bagian jaga keamanan. Sampean kiai yang bagian jaga keimanan. Loh enak. Kalau keimanannya terjaga, keamanannya terjaga, rakyatnya akan dapat bagian keumanan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Imannya aman, keamanannya aman, rakyate uman. Alhamdulillah. Gelem uman apa mboten? Kerja enak. Nggih, dagang enak. Ngene mah nggih. Akan uman rezeki Allah yang dibagi di atas bumi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi tetap butuh yang menjaga keimanan. Gina bangge. Gina bangge. Nah, melihat dari soalnya napa nun sewu niki sampai jam berapa ini nanti? 6. Jam 6. Sampai yang sudah sholat asar. Mau masuk neraka bareng. Belum sholat asar kok sampai jam 6. Ya nanti kira-kira 3 menit lagi selesai gitu. Sampai mana tadi? Ah, saya lihat hubungan antara korelasi keamanan dan keimanan. Masyarakatnya aman, masya Allah. Tapi nggak ada yang beriman, rusak nggak? Rusak nggak? Masyarakatnya beriman, masya Allah, tapi tidak ada keamanan. Oke. Pernah terjadi kemarin, belum lama, yang seusia saya, insya Allah menangi, apalagi yang lebih sepuh. Peristiwa ketika pondok-pondok pesantren terancam oleh ninja, betul, betul. Orangnya imannya masya Allah, tapi nggak ada keamanan. Sampai kiai-kiai itu di pondok-pondok, wah ditakut-takuti, hati-hati. Ninja itu bisa berubah jadi tokek, bisa jadi kadal. Sampai kalau ada kadal ninja, ada kadal, masya Allah. Itu ada di Semarang, insya Allah di sini nggak ada. Ini menggambarkan orang iman tapi nggak ada keamanan. Di Semarang sholat, sholat subuh itu kunut pakai spion. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Lihat ke belakang ada ninja enggak? Masya Allah. Nggih. Nggih. Ada orang lapor ke saya, "Beb, itu di masjid sana itu kalau azan enggak benar. Ini masa ninja. Azannya bagaimana?" Allah bar. Allah bar. Duh. Setelah saya selidiki ternyata enggak. Yang azan ini anak pondok. Insyaallah. Anak yang dididik oleh kiai sampai azan bisa, semuanya bisa yang baik-baik. Alhamdulillah. Enggak mungkin azan kok Allah bar, enggak mungkin. Setelah saya selidiki ternyata itu azan subuh. Azan apa? Adzan subuh di waktu rame-ramenya ninja lah di desanya dia, ada isu di ninja itu masuk desa, sehingga dia adzan sendirian di masjid sama adzan sama noleh belakang Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Pelaksanaan keimanan menjadi tidak tertib karena tidak ada Nah, gini bang ya. Nah, kita perlu kerjasama yang baik. Alhamdulillah. Untuk penjaga keamanan ada sekolahnya. Anakmu kok mau jadi polisi, mau jadi tentara, ada sekolahnya. Orang anggar nganggo pakaian terus jadi polisi. Aku jenenge TKD, tentara karepe dhewe. Gini bang ya. Ini ada sekolahnya. Nggih. Nggih. Ada Akabri, ada sekolah ini, ada sekolah itu, polisi juga begitu, ada ini, ada itu, ada ini. Lah, anakmu untuk jadi penjaga-penjaga keimanan, ya ono sekolahane, ora anger wong nganggo kopiah, nganggo serban, terus dadi kiai. Lah kok enak men. Gitu. Ngene nggih. Lah yang di sini mau diresmikan termasuk sekolah calon-calon penjaga keimanan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nanti sebentar lagi kita akan peletakan apa? Batu pertama. Pertama, Dok.